Bunga siap tu. Bunga siap tu. Kau tak payah ni, kau boleh ubat. Dia nampak no tu. Kau boleh ubat sendiri, kau tak payah ambil. Jadi. Saya pun. Apa hal pula? Saya tak tahu. Dia tak minta pun. Tak minta pun. Bukan kita berkendak. Pelik ni tadi. Tapi itulah tu. Bila kawan tu ambil, letak. Pum. Betul. Kesan pada BA tu. Saya tak tahu BA. Dia tak tahu tu. Macam apa? Macam dia sampai kat sana masa pukul apa? Subuh lah. Pukul apa? 3:04 sampai sana. Subuh, ngam-ngam. Muazzam. Oh, balik. Dia tolak pukul 3 daripada sini. Daripada Subang. Oh, daripada Subang. Ha, sampai sana subuh mak azam. Ha, tak tidur sembang saja. Slow drive pak. Ha? Slow drive. Ada seorang lagi Saipu dengan Fahmi tu. Tolak pukul 12, pukul 3 sampai tidur. Tidur kat kedai tu. Dia orang bersemangat. Datang nak jumpa Tegu. Ha? Ha? Ha. 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 Balik audio. Balik boleh tidur. Eh, tak. Kamera tak bersih. Ah, itu yang dia orang off record. Off record. Tapi elok juga. Abah sana menangis. Dia cerita bab keturunan dia, nangis dia. Kalau tak, tak elok nampak dalam. Dalam ni lah. Ha. Macam alam baru ni lah. Muka kemai bengis. Dia dah baik. Ada ramai-ramai tapi biasa tak berhati lah. Dah baik lah one by one pula. Niat memang nak apa? Haa, insyaAllah. Sebab dalam grup tu ramai dah jumpa. Tadi pun Fuzaidi jumpa pula. Tapi yang dia jumpa tadi cahaya. Cahaya penuh. Muka tak nampak. Tapi suara dengar. Yang tadi dalam kelambu dia kata. Buzaidi tu. Dia kata tu belum bersifat lagi tu. Yang awak jumpa tu. Semata-mata zat. Kosong. Dia kata putih macam putih cahaya. Putih mutiara dia kata. Sebenarnya zat tu dia tak ada warna pun. Tu dipanggil Nur Al-Hayati. Nur yang maha hidup yang tidak mati. Yang dalam kitab Akhir Islam dia sebut apa? Syudul Wadah Fil Nuril Wadah. Satu biasa syudul wadah fil wadah. Atas pada tu. Syudul wadah fil nuril wadah. Satu dengan cahaya tu lah. Cahaya tu kalau pejam mata pun silau. Kalau buka mata buta. Alang kata nak aku nak jumpa cahaya tu lah. Sebelum meninggal dia kata. Dia agak dapat jumpa cahaya tu. Yalah. Kita ni pun dah penghujung. Cara nak buat tu tak mudah lah. Cara nak buat tu. Duduk tawaruk sebelah kiri. Duduk tawaruk sebelah kiri. Dalam keadaan fikir pada adab besar dia kecil. Maknanya ada wuduk lah. Mengadap kiblat. Kemudian tangan kanan di atas tangan kiri. Macam ni kan. Tasbih kat sini. Pejam tu angkat. Mata pejam. Dagu ni condong sini lah. Sebab kita dah tawaruk kiri kan. Tujuan duduk bersipu belah kiri tu. Condong ke sebelah kiri. Macam was-was ekor ni. Was ekor ni kan dia condong sini. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. 100 kali. Jafatah 500. Lepas tu tarik dosa besar, dosa kecil, nyata tersembunyi, tak depan, istighfar. Astagfirullah min kulli zambi wa atubu ilaih. Ataupun astagfirullahalazim pun boleh. Ada dalam tu. Yang jawi pun ada, yang audio pun ada. Kalau tak jelas lagi, saya bagi video muzakarah dengan Rafiq, Politeknik Muazzam. Kemudian, imagine mayat kita depan. Dia orang duduk mandikan, duduk buang apa semua. Itu orang tak depan lah. Biasa depan masjid tu kan. Orang nak solat jenazah kita tu. Masa itulah kita baca Al-Fatihah sekali.
Kemudian ku Allah 3 kali, hadiah kepada baginda Rasulullah, 4 orang sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Kemudian ibu bapa kita, yang ni rangkum semualah. Guru sekalian, guru-guru kita, muslimin muslimat dan diri kita sendiri. Kemudian orang tak dalam keranda tu, kita menajat dah. Ilahi anta maksudi. Ataupun nak tambah lagi pun boleh. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Dalam angka ganjil lah. 1, 3, 7, 5 ke berapa ke. Kemudian dah bawa sampai ke kubur tu, tak dalam dia lahat. Kita sebut dalam hati, tiada siapa yang dapat menolongku tak kala ini, kecuali dengan berkat kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kena tarik tasbih laju. Maknanya sampailah sedawa lah. Sedawa tu dah cukup lah tu. Tarik tasbih tu Allah Allah. Allah Allah. Kalau jatuh tasbih yang ambil. Maknanya kafiat ni sehari semalam 24 jam tahan. Maknanya dekat kalau nak runcit-runcit, masuk terus tarik lah. Tak payah pasang kafiat dah hari tu. Kemudian kalau tak berdengar sedawa, suara saya sampai. Kata dah cukup. Walaupun saya duduk tempat lain pun, suara saya sampai. Lepas tu saya nak jazbah tu yang abang tengok dalam amalan tu. Kalau tak ada dalam zikir, dia mesti wajib datang dalam mimpi. Dikesan daripada zikir tu. Tu kena report lah. Saya nak angkat. Lepas tu habis tu jelatan itu baru pergi ke tahlih. Nak pergi dah? Nak gerak dah? Saya kena tulis ni. Ada dah. Nanti saya bagi yang dah. Bagi ke rumah InsyaAllah. Kena masak pun kan? Kena masak lah. Oh. Ano? Jadi yang jumpa, dapat jumpa tu, dia buat amalan tu lah. Saya pun jumpa dengan amalan tu juga. Tapi Mi Kemaman tu dia jumpa dengan selawat. Dia amalan zikir darajat dia tak buat, dia buat selawat. Sebab dia apa, sebelum tu dia berhubungan Tok Pawi. Tok Pawi atau Awi Mata Jikin yang Kemaman. Memang apa, anak murid Haji Abdul Rahman Limbong. Haji Rahman Limbong ni belajar dengan Tok Paloh. Dia banyak selawat kan. Jadi bawa selawat tu. Selawat Nuri Anwari Lazi tu. Nuri Anwari Lazi. Dia luas jadah. Yang ruah cuci Tok Paloh ni memang dia bagi selawat ni. Yang zikir Latak ini Datuk Paloh tu nak cabandi. Jadi saya kekalkan yang lama. Tambah ke selawat ni. Sampai juga. Sebab dia zikir darajat. Ada dalam buku yang kita kan tunggu. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ramalan salam. Sepuluh orang tengok lah. Lah tak ramai. TikTok dengan YouTube ramai. Kalau ikan curi bardak tu ramai, saya blok Wahabi. Wahabi datang terang. Masuk dalam Jabatan Netizen Negara. Dah saya tulis, Ta'ala tak ada di bahasa. Ya ada yang suruh. Kecoh. Sampai geruk komando. Makan. Sila. Ayah apa pula nak order? Kenyang tu. Ya. Air kopi lah, baik kurang mata sikit. Bukan tak lalu, kenyang tu. Kenyang tu pasal apa? Sebab borak, dapat borak buat ni. Kena bungkus lah balik. Ada pantang larang tak? Yang ni tak ada pantang larang apa. Tengah tu tak boleh makan jatuh pisang. Ni, belasah je jatuh pisang tu. Tak ada apa. Ambil tu belah ayam. Haa, belah ayam tu. Yang ada orang cerita yang ayam tu, dia kata ayam tu berzikir Allah Allah. Tapi suara tak keluar. Ayam tu hidup. Hidup masa tu. Betul.
Jibril, ayat Jibril bedah waktu luar masa kecil. Haa. Lepas tu dia tunjuklah apa urat-urat semua tu. Ha. Maknanya kita tengok hati dia ayam tu lah, hati kita tu. Haa. Hubungan tadi. Haa. Itu yang berapa. Haa, ya. Yeah. Itu orang kata rumah sikit. Haji Bah. Gafar yang baik. Kami bertahun pun dapat. Yalah, lepas tu dia ada hidupkan dia. Gafar tu sampai ke rumah. Dia duduk dekat banting. Dia pada keratung. Lepas BA tu, masuk dalam kereta tu pakai sweater. Tidur rumah tu pakai selimut 2-3 lapis. Sejuk macam air batu dia kata. Pasal apa sejuk ni dia kata. Lepas baik lah dia sejuk. Nah, tapi dia lepas habis lah dia. Ada lagi sikit-sikit. Ngilu. Kasih ya. Macam air batu. Ngilu. Yang tu apa orang kata adik tu kalau seingat bersin tu mana Rasulullah ingat kita sekarang tu tengah saya duduk-duduk meditasi baca dia bersin Habis masa ke dia je. Kita baru kerja lain nak buat. Rumah dia slow. Tak saya tak boleh. Demi degi-degi yang engkau nak lebih pada aku. Pujuk dia macam ada. Allah ibu bila lagi. Okay, sekarang ni keluar. Masjid ni tanya. Masjid apa nama? Okay, keluar. Masjid UPM. Kalau yang kat rumah itulah masjid besar. Masjid Madi jauh sikit. Belakang sana. Tak ada tempat-tempat dia tinggal. Ah, tempat dia tinggal. Bandar Tasik Puteri Rawak. Rawak. Rumah Haji berapa Tasik Puteri kan? Saya 26. Rumah anak saya. Dekat tu. Ah, Bandar Tasik Puteri. Belak bawah. Dia yang dekat dia rumah teres. Rumah teres. Dekat lepas ada masjid tu kan? Ha. Masjid. Surau ke masjid? Surau kat Padang tu. Masuk. Oh, nanti pergi rumah anak jumpa pula apa boleh ya. Ha, ya. Kami buka depan ni. Mana saya tu? Krimeli. Oh, Krimeli. Abang tak tinggal sana ni ke dah? Sama keturunan. Jumpa sini. Elok tak taklah. Sebusa-sebusa gitu ya. Kuat tau, sebenarnya bang. Kuat kan? Kalau jalan keturunan kita kuat sebenarnya. Kuat tapi kita ni pasal dia ada current dia. Induk ah, induk jauh kan. Ha. Ini memang dulu buat. Tak boleh. Sama tak boleh. Ha, sama tak boleh. Tak boleh kata apa? Boleh. Tak boleh. Kalau buka, kalau silap ni kan, entah-entah sedara pula.
datuk kita nak tahu. Ha iyalah. Buka lah sila. Ya, bukan jadi datuk. Kamu di mana? Ketuk kamu. Ha, ya. Kamu rupa jani. Datuk saya nama Alang Ibrahim. Ha? Alang Ibrahim. Alang Ibrahim. Saya Naim Pancung. Naim Pancung. Datuk saya Alang Ibrahim. Satu sebelah. Jadi ibu, ya. Ah, ya. Dulu pernah buat perhimpunan semua keluarga apa ni yang lah tu Imam Rasul ya. Ah. Dengan apa yang aduh. Ada boleh makan ikan ikan papa kan. Ada sekarang ni tak dapat makan apa lah lepas COVID ni. Ah, gepi. Oh, mas tu ada ke? Ada lagi yang usah mana mas tu? Cekik je. Tapi itu boleh ya. Simpahan tu jadi macam jadi betul. Jadi betul sebab orang follow. Ha. Memang bukannya dongeng. Kalau Kelantan tu apa Syed Husin Jamali Akbar, ikan ke kacang tak boleh makan. Makan macam nak putus leher. Tak boleh makan. Kalau kau ada satu keturunan. Rumah saya ni mak mertua dengan bapa mertua tu. Jangan ada orang berniat tak baik. Atau kata-kata di belakang. Memang kena. Sikit-sikit. Sikit-sikit. Cirit. Tak orang yang mengata. Orang mengata. Orang mengata tu kalau dia di belakang je lah kata ni. Cirit sampai datang. Bagi air. Minta maaf lah tu. Arwah Pak Mertua dengan Pak Mertua. Pejam mata lidah tongkat tenung sini. 5,000. Tambah keluar. Dia ada orang dia situ tu. Mula-mula nampak kelimah. Tu ada orang dia. Dia dalam kitab dia kata Rasulullah ni berehat di sebelah kiri di bawah pohon yang rendah. Ni. Pohon rendah mana? Tu. Jadi saya tak dirilah. Ah, okay. Besok orang rumah kerja. Ha, ya. Subuh. Ha. Tak apalah. Alhamdulillah. Oh, lupa juga. Terima kasih. Buat-buat tahu. Allah. Dekatlah alhamdulillah. Okey bang. Okey. Allah mungkin boleh. Tolong dia. Oi, Karen dah. Ada Karen? Karen. Buat. Dia tadi kena tergedang, bergerak. Hilu sampai ke tulang belakang. Ah, nokta. Yang berdebat dengan Batin Ehsan dia. Dia yang berdebat Batin Ehsan tadi. Kan. Allah. Apa robotik. Oh, power. Dia kata engineer. Buat robot eh.
Dah benten ni pun tujuh. Oh, jam jalan? Eh? Air cuti sekolah? Oh, memang jam. Jam dari lori banyak. Lori banyak. Itu yang dengar lagi. Ah, ya lah. Highway tu dah? Ha? Highway tu dah? Lapan tadi pula tu. Tapi tak apalah. Yang penting baiklah tu. Lama tak rasa garam macam tu? Ini lama ni kalau nak. Saya kalau dapat muzakarah dengan kawan ni Allah. Yang guru ipo ada. Lama tak muzakarah. Oh, yang guru ipo tu ada tak? Kalau yang baik. Ada ramai lah tu punya waipu. Dia pun perak ramai lah tu. Malam pun perak dah. Dulu dapat berapa pemuzakarah. Ah, ya. Kadang dulu sampai pagi. Sampai pukul. Tiba. Ya, sampai pukul 9. 3 jam lebih kurang. Ambil kayu buah ya. Ambil kayu tiup hari jari. Lepas tu Han Zahid pula potong pergi tak letak dalam TikTok. Oh. Tanya Malay bukan impu. Orang impu yang datang. Ada orang tanya dah ni. Ha. Ha. Alhamdulillah. Ha. Ha. Besar kucing. Hello. Ha, sekejap. Alhamdulillah. Banua pergi mana? Toilet. Tu kejap lagi dia keluar soalan dulu lepas habis makan. Ego 014. Tapi sini tak ada lain DJ. Sana baru ada. Ha. 965 WhatsApp ada. Kau ikut WhatsApp. 4 965 1825. Sambung pula. Bagi nombor itu saya dia. Ah, bagi ah, bagilah. Boleh ambil. Boleh bagi. Boleh bagi. Memang kena bagi. Ah, ya dekat letak. Ha. Ada soalan tanya-tanya. Dia banyak soalan dia. Tu sedap dengan dia, banyak soalan. Tak suka orang bertanya. Kalau tak, tak tahu nak cerita apa. Tidak di blur dia. Ha, jadi kita benda sama, orang boring kita benda sama. Ya. Yang pakai tiket kita dengan itu. Sebab dia tutup balik sedengar. Berapa lama dengan Haji Syari? Haji Syari Syari. Ada. Banyak tahu tak? Dekat Rauh tu tak pergi? Haji Syari. Pergi? Dia ada pondok dia? Seller dia. Alang kita, dia boleh makan sekali dengan rimau. Dengan beruang ke apa? Banyaklah perkara. Yang pelik? Perkara. Pengalaman dia. Pengalaman dia. Abang tak nampak mata sendiri. Perkara itu tak ada nampak. Tak nampak. Tapi cerita dia lah. Cerita banyak lah. Kalau kita live macam ni, banyak lah. Yang sikit-sikit tu. Haa, sikit-sikit. Jadi nak tanya je, kita jalan, kita ni jalan apa nama dia? Dia jalan tu banyak jalan menuju pada Allah Ta'ala. Yang dengan syariat pun boleh. Yang ni jalan tarekat. Maknanya yang disusung oleh orang yang dah sampai. Dia punya zikir tu. Kalau zikir lah tadi tu yang Rasulullah terima dengan Jibril daripada dalam Gua Hira. Lepas tu di aku bukan bagi kitab kepada Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Ali, tapi rahsia dalam dada aku. Aku tumpah kepada Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Ali. Rasulullah kata macam tu. Ha, jadi rahsia ni lah. Nama tarikat. Tarikat dia Nasyabandi. Hadak Alawi. Nasyabandi. Hadak Alawi. Hadak Alawi. Ha, Hadak Alawi. Alawi. Yang Toko Paloh. Toko Paloh ni Nasyabandi kat luar. Dalam dia tu, dia kan alun baik.
Jadi hadap Alawi ni, mana Ratik Atof Idrus hadap tu, memang dia amal lah. Daripada ratik-ratik tu dia power tu. Power satu amalan tu bukan sebab banyak kita buat, sebab kita bertawassul. Nampak dalam tu ada nama-nama orang, tapi sebenarnya Rasulullah tu. Sebab ada hadis, sabda bagi Rasulullah, aku ialah bapa kepada ahlu baitku dan ahlu baitku tu anak kepada aku. Sebab darah daging dia, dari segi hakikat tu dia lah. Dengan batu Hajar Ratu Aswad tu, mulia dia lagi ahlu bait tu. Sebab sebelum Rasulullah cium tu, tak ada apa pun batu tu. Jadi pemilik syurga yang cium. Sebab tu Sayyidina Umar kata, kalau tu bukan sebab apa Rasulullah yang cium kamu, tentu aku tidak cium. Bukan ada apa-apa batu. Rasulullah nak tunjuklah barunya alubat dengan batu tu, alubat lagi mulia. Sebab macam kita peluk dia lah. Macam kita peluk kita Rasulullah lah, darah daging dia. Jalan saja dah apabila dah makrifat, jalan tu tak pakai dah. Macam tu lah, dah sampai. Macam kita nak lah nak pergi KL, ada kesah, ada lekas, ada pelas, ada LPT. Dah sampai KL, belanja je lah. Berapa lagi jalan-jalannya? Belum mula ni, belum nak sampai. Pakailah jalan tu. Dan mula-mula menyebut, dah kenal tak payah menyebut dah, tengok je lah. Sembang lah, nak sebut berapa lagi. Itu cerita dia. Sebab tu orang maripak dia tak perlu lidah terdekat-terdekat ni. Tapi nak pergi tu memanglah kena pakai jalan. Dah sampai dia tak percaya dah terdekat-terdekat. Kena ada betul lah. Macam kita nak pergi satu tempat lah, ada jalan. Dah sampai buat apa ke jalan. Macam juga tawasul. Tawasul tu alat, kereta. Kita gunalah kereta. Dah sampai rumah, takkan bawa kereta masuk dalam rumah pula. Kereta tu duduk luar lah. Macam juga Rabita sembok. Rabita guru ambil kan. Jadi Rabita ni sembok. Dah tahu cara jalan nak pergi, tak payah sembok pun kita boleh sampai. Kita dah mahir dah jalan tu. Contohnya mula-mula, dah guru yang tunjuk. Dah kita boleh pergi sendiri, dah kenal Rasulullah. Tak perlu lah guru, kita tengok Rasulullah direct kan. Sebenarnya guru tu dia kita, bukan guru tu. Ni guru banyak, guru zahir, tunjuk jalan. Macam Rasulullah dengan Jibril tu lah. Jibril kata nak kenal, kena naik sendiri lah. Maknanya, guru ni ada limit dia. Sampai ke satu mentahar tu. Kita rengkah kalau Jibril tu nak naik juga, dia kena masuk dalam jubah Rasulullah tu. Tapi Rasulullah nak tunjuk bahawasanya, guru ni ada limit dia, sampai situ je. Maknanya kita yang kena kenal. Senang kita sampai tu peringkat, kita kena buang guru lah. Kalau ada lagi guru tu, sebab tu jalan alupat, dia tak ada guru. Dia jalan sahabat. Kena buang guru tu. Dia jalan hati kita, ada dua. Jalan syarikat. Kalau Allah je lah. Mana boleh kongsi yang syarikat benda lain. Dia je lah. Ni dia pegang guru lagi. Pegang guru lagi syirik lah. Masa sekarang tu mau guru yang datang. Sebab tu dah kitab tu kata Iblis boleh berupa guru kita tu. Masih terhijab lah. Sebab tu budak dia buat rupa guru dia. Pengandung budak tu kan, dia sangkut guru. Macam Hindu dia sangkut ke cahaya tu, api tu. Itu ke yang dikatakan bertahlik. Bertahlik maknanya bertawasul. Yelah. Sebab dia tak sampai ke Muhammad. Sebab ya Allah, macam apa cahaya tu asma. Lepas tu yang Buddha tu guru. Dia kena sampai ke sifat. Sampai di sifat, sifat ni yang bawa pergi ke tak. Sampai ke Muhammad dah cukup lah. Jadi sifat ni ada kaki tangannya, ada rupa bentuk. Jadi orang Ta'ala tu tak ada rupa bentuk.
Jadi nak kenal diri dia, dia bawa mari lah rupa bentuk yang paling jamah, paling kamal. Alik kat baro. Jala jama kaham kamal. Jadi kenal di atas Rasulullah tu lah. Tak ada dah yang paling comel, paling sempurna, maha sempurna. Rasulullah tu lah. Sifat kamalat dia. Dia bukan barang lain, barang tu lah juga. Barulah kami juga. Haji Sari tu dikir Allah Maha Allah tu. Dia ada kan cerita yang terkenali tu. Ada. Dalam gua. Lepas tu dia ada satu video dekat pantai tu. Dia zikir Allah Maha tu lah. Kan? Jadi guru, dari yang katakan kamil-kamil dari guru, antara dari kata Muhammad dari guru, itu sifat dari guru dengan jahil. Macam mana kita nak kamil dari kita masa beramal tu jangan bagi ada kita. Bukan kita yang buat, dia yang buat. Kita rohaniah nyawa, kamil dengan nurani dengan robani. Besok nak balik kamil dengan tu lah. Sekarang pun kita dengan dia juga. Tapi kita tak perasan. Kita guna barang dia. Kita rohaniah nyawa, Ta'ala peruntukkan apa, meminta tolong. Lepas tu dengan menahan diri. Ia akan ambuduak, ia akan astaghfirullah itu meminta tolong. Menahan diri itu bulan puasa. Jadi kudrat iradat ilmu hayat sama pasal kalam tu, tujuh sifat makni, tujuh sifat maka yang Ta'ala tu sifat Muhammad. Jadi kita selalu guna barang tu. Kasih sayang, rindu, sabar, redha, ikhlas tu kan. Tu yang dia. Jadi sebenarnya orang awam pun guna barang tu tapi dia tak perasan. Jadi apabila kita berzikir tu, kita masuk ke dalam udu'uni astajib lakum, mintalah pertolongan dengan aku nescaya aku kabulkannya. Masa dalam tu kita akan berhadap dengan pakai nama Tuhan lu pasal mawajullah. Ada 3000 nama dalam tu. Maknanya nama Ta'ala ni banyak. 1000 para malaikat dan 400,000 dengan para nabi dan rasul, 300 tarak, 300 zabur, 300 injil, 99 Quran, satu nama tersembunyi. Yang tu yang kena baca. Jadi dalam tu lah baru kita tahu. Kita masuk ke dalam tu baru kita berhadap dengan 3000 nama tu. Jadi kontak lah, nak kontak yang mana? Saya rindu kasih sabar. Macam abang tadi tu, dia ada kontak dalam satu nama. Satu nama tu. Sebab tu dia ngilu tu. Dia ada kontak dengan satu nama. Kalau saya, kalau jadi macam tu, saya kontak di sayang. Dia kontak tu, dia kontak tu. Rohaniah tu kontak dengan nama tu. Ada respon. Tak respon lah. Kalau kita duduk di tapak dia tu, dengan kita-kita pun jadi macam dia. Tu yang apa kaki ni naik sendiri tu. Shock tu karen tu. Awal-awal dia kat dia yang dia ambil benda tu awal tu. Ada satu hari saya sembang dengan Abang D tu. Pak Lah yang buka benda ni. Depan saya ni adalah, depan dia ni, depan kami semua ni, adalah goreng cempedak. Terpelanting goreng cempedak tu. Dah terjetak kaki ni. Tersepak apa, bakang bakul cempedak tu. Habis. Masa dia sebut salam yang kau lama berbahasa. Dia ambil tu bukan kalam dia. Salam kau lama berbahasa tu salam Tuhan kepada dia. Dia pakai tu. Kita diam lah dengar dulu. Dan surah Yasin. Yang ni kita masuk ke dalam tu barulah kita tahu perjalanan ilmu ni. Bila kita mula dengan zikir dari tu, zikir yang apa? Darajat. Allah, zikir darajat. Jadi kita punya tujuan tumbuhan tadi tu, tadi kita nak. Kita tenung sini. Kena halil sama tadi. Sin dua jari bawah. Apa maksud dia? Dia tempat tujuh zikir ni. Tujuh zikir lah. Tujuh petala langit, tujuh petala bumi. Barang ni lah. Kalau hadis dia kata, pada diri anak Adam tu aku bina satu mahligai. Mahligai tu hati. Hati tu puan. Puan tu lubung. Lubung tu asyakoh. Asyakoh tu sir. Sir tu sirul kulub. Dalam sirul kulub tu anak aku. Sampai jumpa anak tu lah aku tu lah. Jadi
Tujuan zikir tu nak menembuskan sampai ke situ kan? Ah, sampai ke situ nak selam tujuh lapis diri tu. Baru jumpa di sembilan-sembilan diri tu, di terjeli dari azali tu, sifat nafsiah tu. Dia keluar dari kata macam TV, kita nampak macam depan tapi sebenarnya kita tengok cermin. Ke dalam. Macam kita duduk atas hiak tu lah. Kita tunjuk depan. Sebenarnya sebab jari kita ada tulang. Sebenarnya kata ada tulang, dia tunjuk ke kita. Patah balik. Ha, bukan tunjuk ke Kaabah tu. Kaabah tu dah ada apa. Itu yang dikatakan yang mencari, yang dicari tu. Yang menyembah itu yang disembah. Yang mencari itu yang dicari. Yang di, yang kenal itu yang mengenal. Bukan benda lain. Yang tadi cikgu cakap barang satu tu ke mana cikgu? Tujuh dia tu. Tujuh dia? Barang tu, barang tu, barang satu. Barang tu mana ada pada pada orang lain? Pada kita lah. Wapi yang bersikap apa lah tu bersiru. Jangan cari kat luar. Bukan benda ni, ah luar tak jumpa. Makin sesak dia. Mana kamu pada bercita aku? Kita ni alam sore, lawah lagi pada alam ni. Alam kabir. Kalau tak percaya, pejam mata tenung stadium Bukit Jalil, nampak tak? Stadium Shah Alam. Ha, tu boleh muat tu. Mana kata hati tu kecil? Besar. Ha, sebenarnya hati tu bukan hati, hati ayam, hati lembu, hati kebau. Hati tu diri. Dia rasa zikir tu. Ha. Adalah kita membayang-bayangkan sesuatu ke macam mana? Tak ada. Tenung sini, tengok sini. Tenung, nanti dia tunjuk. Ah. Maknanya minda tu kosong. Ah, kosong. Kosong kan. Ah, zikir Allah 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 Allah. Dia ada sambung ni, ada connection. Jari dua jari ni dengan apa? Kalbi dengan lidah. Lidah ni bila tongkat lidah ni, mata pejam, mata basirah tu buka. Ah. Kalau kita duduk macam ni, mata basirah kita tu tutup. Tapi kalau orang bakar bilah, arif bilah, dia duduk jelek macam ni pun dia nampak sebelah sana tu. Mana dia alam sini, alam sana tu, dua-dua. Kita ni bahasa baru, baru nak belajar, baru nak start. Baru nak asuh. Soalan lain? Dia sebenarnya alam ni dalam diri hakikat tu Muhammad dia. Kemudian pada kita ni ada diri tu. Diri Muhammad tu. Diri Rasulullah tu. Sebenarnya alam ni dalam diri kita. Kita rasa macam kita keluar. Tapi sebenarnya dalam diri kita tu. Kita tu. Pergi situ, pergi sini. Sebab tu Tok Ali dia boleh lipat bumi. Sebab dia tahu synchronizing. Ah, synchronize. Tak macam contoh kita mimpi lah. Tidur malam. Jalan sini. Itulah perjalanan dia pergi tu tadi. Jasad kita tidur. Menunjukkan tadi dalam alam rohani kita tadi. Jalan. Dia boleh pergi. Mana lantas lagi. Dalam kita berbuat dalam apa yang kita bawa tu. Dia boleh lebih pada tu. Infinite. Dia boleh pergi. Tembus. Macam Rasulullah lah. Sayyidatina Aisyah kata, mana pergi mana-mana. Ada sebelah aku. Tapi apabila ditekan oleh musyrikin Mekah, Rasulullah kata, tunggu dua minggu lagi. Ada dua kabilah. Satu kabilah mencari unta hilang betul-betul merah. Satu kabilah lagi untanya berputar kerana takut binatang buruk. Lepas tu mengimami solat pada Nabi Rasul. Lepas tu dalam syurga pun ada Rasulullah pergi. Dalam neraka pun ada. Di mustawa pun ada. Maknanya saintis kata melebihi kelajuan cahaya, turun naik tu boleh 300 kali. Maknanya dia Rasulullah tu pecah diri. Ah, pecah diri. Sebab tu Sayyidatina Aisyah kata tak ada ke mana-mana pun sebelah aku je. Panas tempat tidur tu, masa Rasulullah bangun solat tu, panas-panas lagi. Badan panas lagi. Tempat tidur tu, tempat baringan, bekas tidur tu, hawa badan tu. Hawa badan tinggal. Ah. Tapi dia boleh cerita semua. Sebab sifat Tuhan tu dia meliputi. Maknanya al-muhit. Maknanya zahir batin luar dalam tu dia. Dan dia meliputi alam ni. Diri tu ada pada kitanya. Diri nurani. Kalau kata tiga-tiga diri nurani tadi. Duduknya dekat dalam diri kita ni. Dia diri Rabbani meliputi diri nurani. Diri nurani meliputi diri rohani. Diri rohani meliputi jasad kita. Dia cerita dia banyak lapis. Tapi macam kuhizat kan. Kuhizat yang meliputi zat sifat asma af'al. Maknanya yang kuhizat ni tuan punya kepada zat sifat asma af'al. Macam Batu Nesan kata kan.
zat tu dia dah. Belum lagi. Tu barang yang keluar pada dia. Dia tu punya zat. Yang keluar daripada hakikatul Muhammadiyah tu. Tu kata zat sifat asma' fa'al. Yang meliputi zat sifat asma' tadi lah. Ah, kunyi zat tu yang meliputi zat sifat asma' afa'al. Contohnya macam ni lah. Alam ni meliputi apa hakikatul Muhammadiyah ataupun Allah Ta'ala itu meliputi alam ni dan setiap sesuatu. Kan dalam Quran kata aku meliputi di atas tiap-tiap sesuatu kan. Dan aku meliputi alam ni. Faham sendiri ya? Tapi nak kenal macam mana yang meliputi alam ni? Dia kata kau kena kenal Rasulullah tu baru kenal aku. Kenal Muhammad. Ah, kenal Muhammad. Sebab tu Sayyidina Ali dongak kepala dia tengok ada cakrawala dalam jubah Rasulullah tu. Dia fahamlah. Kisah dia tengok dia panjat bahu ke. Ah, ha, dia dongak dalam jubah tu. Tengok bila-bila indah. Ha. Bil nak tombang. Ha. Sebab bila dia kata dia tengok Rasulullah ada telur. Nampak otak dia. Siapa cakap? Ada telur. Lah, bukan diri jasad. Ha, bukan diri jasad. Mata-mata nol. Tu kalau cakap nol ibu cakap daripada depan nampak nampak. Cakrawala satu dua ayat. Lepas tu ada kata tidak laki tidak perempuan di Ahmad tu. Di Ahmad. Di batin Rasulullah. Memang roh kita mana ada laki perempuan. Yang ada laki perempuan ni jasad ni kita. Roh tu macam muka kita lah. Nama macam nama kita. Dan roh tu tak tak masuk neraka roh. Yang masuk neraka nafsu. Ha. Roh tu suci. Ha. Roh tu zat pada diri kita lah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Inna ilaihi tu dia punya. Ha. Dia punya tu Rabbani tu tadi. Ha. Pada dia yang ha. Tinggal kita punya ni proses. Jadi kita tak proses dia masuk. Yang mana yang mati, yang mana kembali tadi. Mati ni pindah alam. Pindah alam. Pindah alam dia keluar pada jasad ni sikit. Selipi kulit bawah mati. Meninggal lah. Hidup. Pasti merasakan mati. Ah ha. Merasai. Ah. Ha. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan merasai. Tapi roh tu mana mati? Macam Sayyidina Ali kan. Sayyidina Ali kan mana ada kubur. Tak ada makam. Ah, tak ada makam. Dia mati atas kuda hitam. Yang Sayyidina Husain Sayyidina Hasan apa letak atas kuda hitam tu kan. Lepas tu Sayyidina Ali pesan jangan kau toleh. Jangan kau berpaling lagi. Orang larang tu yang nak tengok. Tengok-tengok bangun tercegat Sayyidina Ali atas kuda. Dah mana mati bang tu mana mati. Cuma mati tu nak mengelakkan fitnah. Nak mengelakkan fitnah. Ha, kalau tak mati kacau pula. 1400 tahun Rasulullah tak mati-mati. Allah Akbar. Tak mati ke? Tak mati. Tak mati. Anda mati yang jumpa Syed Linggi kat Mekah tu ada. Ada cerita ke? Jumpa. Ha, ibu bapa Ustaz Sangor. Yang tuan besar. Ha. 9 tahun 9. Makanlah buah tu. Ada soalan lagi. Dia orang muda banyak soalan tu, yang syok tu. Kalau tak tanya soalan tak terbuka. Tanya apa nak tanya? Orang baru-baru. Boleh lah tu. Dia pandai tanya. Kira Muhammad tu berkait dengan syahadah. Muhammad Rasulullah. Nabi dan Rasul bersyahadah macam kita syahadah. Rasulullah pun bersyahadah macam kita syahadah. Dia bukan sebut Anna. Dia sebut Anna yang meliputi dia. Anna. Ah, Anna. Macam Al-Halas pun dia bukan sebut Anna. Anna yang meliputi dia. Maknanya Rasulullah tu menyaksikan diri Ahmad tu. Kita pun menyaksikan yang meliputi kita juga. Kita 4 lapis, dia 2 lapis. Sebab dia induk. Dia tu jasad dia tu nurani. Yang meliputi dia tu Rabbani, Ahmad, Tuhan tu. Ha. Kita ada insani bekas. Kemudian rohani sebenarnya kita. Lepas tu nurani jasad Rasulullah tu. Lepas tu Rabbani, Ahmad. Jadi satu bekas kuasi 3 orang. Ha. Maknanya ada pada kita, bukan di atas langit no. Wahabi di atas langit. Macam mana nak kenal? Dia suruh kenal. Apollo pun buka berapa pun kali meletup. Tak jumpa-jumpa. Bulan pun tak sampai. Tapi dia beza tadi dengan Rasulullah.
kata Madinah tu lah ya. Sama je. Dari Muhammadun tu yang di arah satu, yang di mana Masjid Nabawi tu satu, kubur tu yang pada diri kita satu. Kita jumpa Rasulullah bukan yang Masjid Nabawi tu terbang mari. Pada diri kita. Dia tak datang hari tu. Ha? Dia tak datang. Lah sebenarnya sama buat apa dia nak terbang mari. Benda tu ada pada kita. Sebab itulah apabila seorang sahabat tu sembunyi di balik pohon tamar, dia tak berhati asyik Rasulullah bagi salam, aku pun nak bagi salam juga. Dia tengok tak ada orang ni, aku nak sembunyi sini. Rasulullah memang selalu lalu jalan ni. Dia nak bagi salam dulu sebelum Rasulullah bagi kan. Jadi apabila Rasulullah sampai tu, dia baru nak bagi salam, Rasulullah dah bagi salam dah. Eh, Rasulullah ni macam mana boleh tahu? Dia tahu. Dia tahu barang dia. Lepas tu ada orang bawa mayat Yahudi kan. Yahudi bukan Islam. Rasulullah bangun mau mati. Pasal barang dia. Daripada nur dia. Sebab tu Rasulullah dia suap apa buah tamar dekat Yahudi buta tu. Padahal Yahudi buta tu kata apa? Macam-macam kat dia. Abu Bakar geram nak bagi penumbuk. Abu Bakar bukan Sayyidina Umar. Rasulullah mata terpancung. Tu sabar lagi. Dah menggeletar dah. Kau ni bukan member aku ni. Member aku ni buang biji, buang butir. Kau ni nak bagi mati aku ke? Kasar lagi. Ha, kasar. Dia tanya Aisyah, dia kata Rasulullah pagi-pagi buat apa? Dia kata ambil buah tamar ni, pergi tengah pasar bagi Yahudi buta makan. Lepas tu dia try lah nak buat. Dia pergi cari Yahudi buta tu. Lepas tu lah Yahudi tu tanya, siapakah kau? Aku Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib baginda Rasulullah. Lah yang bagi buah biji tam apa buah tamar tu Rasulullah tu. Yang aku dah selalu maki. Ha iyalah, menangis Yahudi. Baru dia tahu. Ha, masa tu wafat dah. Abu Bakar nak try. Nak try jadi Rasulullah. Mana mau. Walaupun Abu Bakar tu tinggi apa iman dia sebab rahsia. Dia hadis ada 800 daripada Rasulullah. Habis semua dibakar. Tak nak bagi orang kata daripada dia. Sebab hadis tu kalau dah dapat kat tangan yang tidak bertanggungjawab. Sebab hadis hakikat maripat. Sayyidina Ali dan Abu Bakar semua hadis hakikat maripat, bukan hadis syariah tarekat. Tu dibakar tu. Takut orang kata hadis ni pada aku. Sebab dia cerita bab rahsia ni lah. Sayyidina Abu Bakar dia tengok Rasulullah dengan Allah Ta'ala tu dia nampak sekali. Seketul. Sayyidina Ali dia nampak Allah Ta'ala dulu baru nampak Rasulullah. Sayyidina Umar dia nampak Rasulullah dulu baru nampak Allah Ta'ala. Itu pengkat-pengkat sahabat. Sahabat 4 tu sahabat 10 dia tahulah rahsia tu. Sebab tu dia orang tak panggung kepala. Ada soalan? Fadilah. Kena off record. Masa-masa karimah dia. Diri-diri yang mencapai karimah. Karimah. Karim tu yang mulia. Diri-diri yang mencapai matabat karim. Kamaliah lah tu. istilah lain tu. Sampai apa jumpa insan kami tu maknanya sampailah tu situ. Dia kan ada 7 pekat nafsu tu. Ha, kamaliah. Tapi dia ikut lain sifat lain tu. Sekarang ni lah tak ikut apa dah? Saya angkat. 2. Tapi dia pergi auto. Ha? Dia pergi auto. Dia naik sampai 2 lah. Ya memang dia auto. Dia patang letak je terus dia berjalan sendiri. Kita tu dia kan dia dengar ada sikit. Memang barang tu hidup. Okey lah tu. Tak payah kita nak paksa dia, dia berjalan sendiri. Atas jadah. Ha, dia berzikir je lah. Solat tu dah imung lah tu. Ha. Pak mak tua bila simpan? Minggu lepas.
yang telefon tu nak bagi tahu tu lah. Ha? Biarlah. Diguna selawat Nuri Anwari lagi. Okey eh. Ya? Dia juga off record. Tak boleh iman ni. Di off record sekarang dia cerita. Soalan lain? Tengah ni download. Ah, syudul wadah fikal serah. Satu kepada banyak, banyak pada satu. Syudul wadah fil wadah. Syudul wadah fil nuril wadah. Ah, satu kepada banyak. Adam kepada ni lah banyak kita semua ni. Lepas tu kita nak proses balik pergi pada salah satu tu. Di sebalik Adam tu siapa? Muhammad tu lah. Lepas tu satu menghadap satu. Rohani menghadap nurani tu. Ha? Ha, syudul wadah fi wadah. Satu dengan satu. Nurani nurani tu, rohani dengan nurani tu lah. Ataupun nurani rohani dengan rabbani. Pak Arab itu apa? Musyahadah, kasyafah, mukarabah. Ah, musyahadah yang tadi zikir musyahadah lah ni. Ah. Mukasyafah daripada mengerjakan musyahadah ni lah. Baru terbuka kasyah tu. Muraqabah. Muraqabah tu ambil sepotong ayat Quran, letak mana duduk diam. Biasa saya buat masa Tok Khatib baca khutbah tu. Masa tu dia tunjuk lah. Yang tu dia lebih pada bertafakur. Bertafakur saat lebih afdal daripada seribu solat sunat. Seribu rakaat solat sunat. Yang tu tak bagi lagi muraqabah tu. Ha, tu buat musyahadah ni dulu. Ah, ha, bengkak-bengkak dia. Daripada musyahadah ni dan mukasyafah tu. Masa tu dengar katak ni berzikir. Ada katak baca petihah. Macam tunjuklah. Dia orang apa bercakap dalam hati pun kita dengar. Lepas tu mimpi orang pun kita tahu. Macam dia tadi tu kan. Macam abang tu tadi. Dia nampak orang dalam makmum tu kepala haiwan. Sekawan saya kena dah sekali. Dia pergi masjid tu tak boleh solat. Masjid ni tak ada solat. Nampak kepala haiwan. Pak imam kepala haiwan. Nak solat macam mana? Mana boleh jadi imam? Macam mana nak pergi imam kan dia? Saya berapa kali kena. Tak pergi kan orang kata kita tak solat Jumaat. Pergilah. Jaga masyarakat. Tapi pergi-pergi balik masuk. dia Pak Imam tu kena belajar jalan ni. Kadang-kadang orang tak pergi tu kena tanya dia pasal apa tak pergi. Dia tahulah. Kalau setengah guru tu dia suruh awal. Dia kata lagi ni tak ada solat, tak ada Jumaat bagimu. Dia tak betul tak pergi. Kita ni pasal kita jaga masyarakat, kita pergilah juga. Tengah tu. Hakikat solat tu dia yang bersolat, bukan kita. Sebab kita dah nafi dah. La ilaha illallah qul la ilaha illallah azim. Kalau kita yang tersembah, takkan orang Ta'ala duduk depan. Dia bukan ada sembah menyembah. Dia sebenarnya persembahan. Persembahan. Yang menyembah itu yang disembah. Kalau depan jadi tempat Allah Ta'ala tu. Tapi kalau dikatakan kita tidak pergi solat Jumaat dah 3 kali. Jatuh. Gelap hati lah. Itulah saya, itulah saya kata kan. So saya pergi juga tu. Lepas tu maknanya tutup fitnah orang. Tapi sebenarnya jemaah tu yang di segi hakikat lah. Jamak tu je Latak Ayat tu jadi satu. Jamak Latak Ayat. Latak Ayat tu ada 7 kan. Jamak tu jadi satu. 7 hari tu himpun dalam satu waktu. Tu jemaat. Dia biar timbul diri tu. Lepas tu buatlah keputusan. Cikir orang buat apa.
Tadi tu. Iyalah. Kita ha, orang kan eh tak boleh ni. Kita tengah dua dah kumpul ni kan. Ha. Kita pergi tu kadang-kadang kita nak bawa anak kita. Kadang rumah tak faham. Ya kita pergi juga ambil hati dia. Ha. Macam orang cari tahlil, kadang dia main buang je. Dibuang tak, dia kan dia Dato' Ik kan benda pusing tu. Dia pakai buang, buang, buang. Di tahlil dia buang, 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 buang. Tak masuk langsung. Ada orang member saya tu, orang tua lah. Dia senior lah dalam ni. Dia ambil dia buat baju, guru marah. Dia kata kau ambil apa? Tahlil yang syariah buang, nak buat baju pun tak boleh. Saja dia pergi. Saya dulu, patutnya saya pergi masuk majlis orang syariah. Saya kena bawa cara dia tahlil kan. Orang tarekat ni dia tahlil laju. Tenggelam habis syekh tu. Saya apa tutuh ke saya. Di sekolah pun kadang-kadang dia, ustaz dia baca dekat stage tu. Dari stage kat depan. Saya duduk belakang sekali. Habis orang murid-murid pandang saya. Padahal saya seorang je. Ya bergema satu dewan. Dia kata apa sah pula. Ha, sebab kita tak boleh ikut dia jadi penat. Dia kalau ikut dia cara dia tu penat. Kalau cara kita walaupun laju tak penat. Ha. Dia zap datang tu. Tapi sekarang saya kadang-kadang sama ada saya buat-buat ikut dia ataupun saya diam. Ha, diam. Kalau ikut dia penat sebab dia bukan ikut kaedah. Dia pekantang macam tu. Dia kadang-kadang dia tak cukup nafas ya. Ha, dia pakai ambil lah mana-mana. Kita tahlil dia start sini. Pusing sini. Masukkan. Ha. Maknanya setiap kita sebut tu adalah pengisian tu. Dia main lempar, 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 lempar. Jadi tu terabur tu. Lepas tu orang nak bawa syekh tahlil tu. Dia kena ada simpanan RM70,000. Kan lepas tujuh latar ayat tu dia ada hadiah kepada baginda Rasulullah RM70,000. Kemudian Rasulullah tu yang kedua, yang pertama Nabi Adam Siti Hawa RM70,000. Kemudian Rasulullah, kemudian ibu kita RM70,000. Bapa kita kena bagi RM70,000. Kemudian bagi dekat saya RM70,000. Lepas tu bagi kat musuh supaya pada masa tu dia tak tuntut balik. Kemudian bagi kat diri sendiri. Ha, diri sendiri itulah. Kita nak tebus orang daripada api neraka, kita kena ada simpanan RM70,000 tahlil. Baru kita boleh tebus orang tu. Ikutlah kita nak tebus siapa. Kita tengok, dah masuk jalan ni dia terbuka. Kita tengok ahli keluarga kita ada seorang kan. Kena seksa. Kita boleh tebus dia tu. RM70,000 tu. Kita hadiah pahala tahlil. Benda dia. Ah, ha? Ha, ambil umat tu. Walaupun dia hidup lagi boleh kita ambil. Hidup meninggal macam Abang Badu Zaman tu. Masa dia buat lepas pada ibu dia tu, ibu dia datang dengan kain solat tu kan. Ibu dia minta apa, ucap terima kasih kerana selama berbelas tahun, 16 ke 18 tahun. Ingat juga nak engkau dekat aku. Senyum ibu dia kan. Lepas tu mak mertua dia pula sakit. Dia tanya saya macam mana nak buat. Saya kata abang stop dululah yang tahlil tu. Bagi kat mak mertua RM70,000. Lepas tu lah jadi cerah muka. Lepas tu boleh berdiri. Lepas tu elok sihat. Padahal rumah dia tu ambil dengan saya juga sekalinya dia. Saya suruhlah rumah tu bagi tahlil juga ke mak dia tu. Dia terpayah je. Gua perempuan banyak kerja. Tak apalah saya buat lah. Lepas tu dia telefon dia, telefon saya tu dia kata okey. Dia dulu buka askar. Kemudian dia sekarang jadi tukang gunting dekat Muar tu. Abang Badu Zaman. Dia jenis apa yang salam dengan guru, salam balik tu. 40 hari tak boleh jumpa tu. Dia tak apa, dia askar masuk hutan. Guru dia ni kena dengan budak kulai hari ke-17. Budak kulai tu pergi jumpa. Macam ni lah dia kata. Aku ni dah lama hidup. Kau ni muda lagi. Tak apalah aku mengalah. Guru dia meninggal.
Dia balik-balik cari guru dia. Baru buat bai'ah, tak tahu apa benda lagi. Banyak Lato Ed ni, dia tak tahu, tak tersusun berapa puluh tahun. Rasa 20 tahun. Dia jumpa saya tu, dia saya tetah-tetah habis. Saya cerita-cerita pun habis, Bak Lato Ed ni. Oh, masa tu dia peluk saya. Dia kata, lama dah saya cari. Hari ni baru terjawab. Sebab orang nak Syaban di yang kelompok grup dia tu, ada dia pergi tanya, tak boleh nak tetah. Masa tu lah video saya, saya tetah bak, apa, Kitab Tuku Paloh tu atas wakaf tu. Cerita dia. Tapi video tu ada lagi. Dalam belakang tu, tu pura rakat Jakob tu. Haa. 40 hari tu. Dia nak bagi tahu ni nama Allah Ta'ala ke, ke 100 tu, Muhammad tu. Cerita dia tu lah. Abang Mahdi pula. Yang ada video saya dengan Abang Mahdi. Pengarah Bank Wilayah Tengah tu. Cikgu, kalau saya letak nama 100 Allah Ta'ala nama saya macam mana? Ahmadi. Boleh? Salam. Dia dah belajar dekat Selangor. Tapi guru dia meninggal. Dia kan pergi US overseas. Dia dah ada asah dah. Dia merisahkan apa jalan dia. Macam Abang Faisal tu. Kata nak ambil baik lah. Tapi dia tak nak saya suluh muka dia lah. Saya pakai baju baju merah. Bukan baju ni. Lepas belakang ada jaring-jaring. Mari bisikkan saya. Cikgu banyak dah guru saya jumpa. Saya tanya soalan ni, dia orang tak berani jawab. Saya nak tanya cikgu. Bisikkan telinga saya. Cikgu, adakah kita ni Allah Ta'ala dah? Cikgu, siapa lagi kalau bukan dia? Dia pun cium kat dahi saya. Tak lupa nak ambil baik tu. Apa? Mari tanya soalan atas-atas tu. Nak tak nak, kita kena jawab lah. Betul lah tu. Nak mengesah kan dia. Dia nak mengesah saja. Allah. Cikgu, adakah kita ni Allah Ta'ala dah? Dia tanya cuma guru. Cerita bak ni bukan main, dia kata. Dia tengok video saya, cikgu ni cerita tak putus lagi ni. Duduk sampai Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Mesti ada lagi ni. Aku tak berhati, aku nak ajak. Dia Abang Fazli Manjung yang bawa. Dia mari bisik kat telinga. Apa salah ni cakap kuat? Tak rahsia. Bagi dia rahsia. Dulu cikgu, masa dia faham. Yang bab yang tu, mana cerita diri tu kan. Cerita Rabani tu. Guru dia pengalaman dia, dia bawa. Dia tak boleh orang dengar. Cicak pun tak boleh. Dia bawa ke laut. Duduk perahu. Ya, Sunan Giri dengan murid dia tu lah. Kita ni, gini. Itu lah. Lepas tu, dah tunggu yang lain masa, pula yang ni. Dia tak boleh cerita dalam ni. Kata cicak jadi saksi. Cicak masih sugar dia. Tak boleh tu dia bising tu. Tu dia juga kan betul. Alah benda macam tu je. Nak bisik-bisik. Dia ingat saya akan jawab macam orang lain tu. Ya tak berani. Semua tak berani nak mengaku. Yang dia saya ingat. Cikgu, adakah kita ni orang tak ladah cikgu? Dah siapa lagi? Tanya soalan macam tu. Dah kita berzikir Allah Allah kan. Surah Toha tu dah betul dah. Ayat surah Toha itu. Ayat 14 ah. Innani anallahu. Innallahi la ilaha illa anta qayyumu kaidah tu. Tu kata cerita tu dia bagi pada Nabi Musa. Supaya kita jadi faham. Tapi maksudnya tadi dalam kudrat yang ada Ibnu Hayat, takkan kau yang buat, kau tak ada daya upaya, yang ada ni akulah bagi pada kau. Jadi kita dah fikir aku yang buat ni. Dah ubah kan. Padahal pakai tu je. Dia diam kan. Tapi betul lah tu. Tapi video tu rasa kementerian pak delete rasa. Tapi elok kan delete banyak rahsia. Tapi tu buka sini pula. Saya memang tak ada ni dah. Saya bantai terus je. Nak pakai, tak nak pakai mampu. Tu pulang lah. Tu pulang. Bagi santak terus. Dekat pangang. Balik tadi tu. Ayat cikgu tegak tadi. Kata mengaku apa syirik, tak mengaku kufur tadi. Abang tadi cerita proses dia macam mana. Jadi macam mana jawapan? Yelah, cari satu benda yang bukan daripada yang Ta'ala. Ada? tu je lah jawapan dia. Macam dulu saya belajar dengan guru kan. Dia tanya, okey, wah, sekarang ni kau tahu semua dia pun tak? Kita baca, hujud sampai macam kalimah. Sekarang kau cari dalam Al-Quran mengatakan kau punya ada. Tak ada, semua Allah punya. Tapi dari kau ni siapa punya? Allah, abis sekarang siapa keputusan kau?
La maujudum bi hakikati ilallah. Dalam diam. La la tarok ta. Jadi di keputusan tu kita bukan boleh cakap, "Eh, aku." Tak. Dia tu dia. Sama ahli je. Sama ahli je. Kalau cakap ringan kan, client ni kan kata, "Ah, mulalah orang cakap, ah ni dah." Ni salah faham. Cikgu Norman mengajar ilmu apa ni? Ha. Padahal sebenar-benar hakikat. Hmm. Kan, Malik Yamidin tu sebenar-benar tu bukan kita. Dia. Macam dia Malana Wan Tahir tu cakap. Pandang semua Allah, termasuk diri dia Allah. Habis tu siapa yang wujud? Yang sebenar-benar wujud siapa? Ya. Kalau anda terus sekali tak terima, habis tu kamu apa wujud majazi? Allah Ta'ala wujud hakiki. Allah Ta'ala yang ada dulu. Takkan wujud kamu boleh apa lindung wujud, ha, mendinding wujud Allah Ta'ala. Ha, mana boleh? Ha, boleh. Itulah tempat api sepat tadi. La ilaha illallah. Mana ada lagi? La tu dah tak ada wujud dah. Ganti tu. Sup masuk. Dah. Faham ni lah. Kalau jalan tu tak faham, kita sebut, oi, bazir tu. Tu kata sebenar-benar tauhid. Ha, tauhid tu tu dia. La ilaha. Ambil dari keputusan ujung kaki dan ujung rambut. Kita punya ke? Bukan, Allah punya. Jadi yang sebut apa? Ha. Kalau tak duduk situ, kalau nak perang bisabilillah lagi. Lagi. Ha, tu kan tak betul. Kalau nak kata perang-perang ni ambil lagi. Dengan India datang buat palang kita dah. Golang ni. Tapi kalau dalam keputusan tauhid tu, ha, mari. Wujud kau tak ada lawan. Wujud aku dengan kau tak ada lawan. Kau tak ada lawan. Tidak boleh kau melebihi aku. Allah SWT punya hak aku ni. Tunduk dia. Tidak bergerak darah kau melainkan dengan aku. Dia berani sebab dia minum dulu. Ha, kita mana dia minum? Hilang angkat. Hilang angkat dah. Itu dia. Tapi kata, saya buka sembang lama. Kita nanti dulu. Tak apalah. Dia puas hati yang yang orang datang tu. Ni datang-datang duk sembunyi-sembunyi. Tengah guru dia ah dia gantung-gantung. Dia nak suruh orang datang lagi. Tapi tak ada dah bagi tu dah. Ikat kata nafi. Dia bukan boleh kita laungkan ke tu. Aku tak. Tu kata sir tu, Ana tu dia nama dalam diam. Yeah. Kalau buat pengakuan, kalau nak pengakuan, kan kita mengaku ni kan. Takkan kau mengaku diri kau Allah Ta'ala sekarang buat perangai buruk. Yang tu kena jaga, bawa sifat Rasulullah. Kasih, sayang, humble. Sifat Muhammad. Sifat Muhammad tu kena bawa. Kalau pengakuan tauhid tadi, la ilaha illallah tu diri. Sifat Muhammad tu kena nyata. Rendah diri, takwa, sabar, tu betul. Tapi bawa diri mengaku, kita dah sombong dengan orang. Wah, tak betul. Ni cerita buat tahi tapi dah mengaku tak berani. Tapi tak payah cerita. Tapi cikgu, kalau kita kena sejarah cerita, kata Fir'aun pun alim juga. Apa beza tadi dikatakan hakikat Fir'aun dari tu, bawa jalan. Elok lah. Bagus soalan tu. Memang terbaik. Dia Fir'aun tu, dia pergi ke Ana tu, aku tu aku rohani. Ana Rabbu Allah. Ana Rabbu Kumu Allah. Kalau masuk Al-Halal, Siti Tiana, dia pergi, aku tu aku Rabbani. Mana yang meliputi dia tu? Dia kalau silap aku jadi Fir'aun tu lah. Fir'aun lah. Itu adalah pengakuan tadi. Okey, kita siasat. Beza tadi tu lah. Yang tadi rohani tu. Rohani tu sebenar-benar kita. Rabbani tu memang dia dah lah. Okey, kita siasat. Dalam satu penceritaan, okey, hari ni kita tahu Nabi Allah Isa, Ruhullah. Yang dihantar di Ruh Kudus. Okey. Yang melihat Allah SWT zahir dekat Bukit Sina Musa kan? Dia tengok siapa? Ada tak dia mengaku? Okay. Ruhullah yang ada mujizat menghidupkan yang mati. Dia tahu ke diri dia? Tahu. Dia mengaku tak? Tak. Jumpa kan macam Rasulullah. Dia miras naik. Dia bukan jumpa siapa. Dia jumpa diri dia. Dia jumpa diri dia. Ada tak mengaku? Aku ni. Yang Muhammad kau ni siapa? Dia dalil. Aku anak Abu Arwah. Anak Abu Ruh. Dia berlapik. Itu dia tak dalam pengajian tau. Dia tak boleh nak jelaskan terang-terang. Yang Muhammad kau ni siapa? Anak Abu Arwah. Dia tak akan cakap benda tu. Kecuali tadi yang berakal lah tadi. Anak Ahmadun Bilami. Anak Arab Bilami. Dia berlapik-berlapik. Dia berlapik. Dia berlapik. Kalau cakap benda tu benar, hari ni, jadi Fir'aun. Pasal sifat tu. Dan hari ni kita tengok kan, kalau kita tak mengaku, kita
kita tak pakai, kita cakap, eh, kau kenapa tak buat aku punya barang? Nampak? Dengan nada tonasi, dengan mana aku punya barang? Aku ni kan? Aku ni maknanya istilah ganti. Kan sombong kan? Ha, nampak? Anda ni lah tu, keakuan. Keakuan aku ni lain. Jadi kalau kita tak buat sifat Rasulullah, ha, dia lain. Takut tu lah. Itu kata pengakuan tu bukan apa. Itu yang kata cikgu kata buat. Dalam. RM5,000 Ni dia dah tahu kan ni? Dia dah tahu. Dia kalau mengaku dalam tak apa, tak jangan apa, meletup kat luar. Dia ahli sunnah wal jemaah ni kadang-kadang kena duduk di Jabariyah. Masa solat tu lah dia. Ada duduk di Qadariyah. Qadariyah ni semua manusia lah, semua atas kuasa kita. Dia duduk tengah-tengah, dia boleh pergi mari. Ahli sunnah wal jemaah ni. Kalau Jabariyah semata-mata dikira wajah Allah Ta'ala, Qadariyah pula dia kata semua kuasa dia. Kita ni ada tengah-tengah. Ahli sunnah wal jemaah. Ahli sunnah wal jemaah. Dia pergi balik lah. Macam orang dulu kata, kau naik atas jangan tak ketidur. Bila pakai tuan kahwin lah, gila anak contoh kan. Paliak budu itu keputusan dalam amalan. Jadi benda tu bukan kita sebut luar. Benda tu di atas, benda yang dihantar. Dah betul tu, tapi kita laungkan keluar, batal. Sebab tu kalau orang mengaku, orang lain pun marah sebab barang tu pun ada. Orang lain pun ada barang tu. Sebab tu ada, kalau ada yang mengaku Allah macam Yapin, ada yang mengaku Muhammad, Rasul Kaha. Dia memang tak boleh lari dah. Sejarah dia macam tu. Ada kes Rasul Kaha tu. Dia pun jalan ni juga. Sama jalan Muhammad juga. Suka tu. Tapi dia silap cakap ke apa? Rasul Melayu. Rasul Melayu. Oh, tunggu teknikal. Sekejap lagi ada angkat video saya pula. Saya mengaku pula. Apa? Tantak dia orang. Tanya apa dia tu? Ha? Tanya apa? Tak apa, biar dia orang. Saya lagi seronok dia pun. Pasal video, orang nak tengok video full, nanti akan cari video full pula. Macam itu sedangkan lama, dia kerap video saya. Orang kata mesti ada panjang video ni, takkan sekerap ni seminit je. Tu cari yang asal lah. Jumpalah. Tu orang sedangkan lama ramai datang. Berat pondok ada datang. Dia uji dengan air mineral, di titik air kecing dalam. Tengok video tu, tak tengok. Berapa kali dia uji saya. Cikgu, ada air dua botol mineral ni, satu air yang boleh minum. Kalau cikgu betul-betul musyrik, cikgu pilih. Kalau cikgu salah, saya terus balik. Cikgu bukan musyrik. Saya kata, apa, bukan kuasa saya. Saya serah pada Allah Ta'ala, saya kata. Masa tengah live ni, saya pun pejam mata, saya syuk tengok dengan mata hati kan. Jadi orang Ta'ala tunjuk lah. Saya kata, ya ni. Sebab macam keluar daripada freezer. Dia kata, mana sama je dia kata. Lepas tu dia tengok nombor dekat botol mineral tu. Dia kata, betul lah cikgu. Lepas tu dia ambil bi'ah dengan saya. Dia pondok dekat santai tu. Pondok apa, kerisok ke apa. Lepas dia hujan turun lebat. Kemudian last kali nak balik, dia pusing pula botol tu. Pusing. Tadi cikgu boleh lah, dia kata. Mungkin kebetulan. Ni saya tak berhati. Lagi sekali. Berhenti hujan. Lepas berhenti hujan. Lepas tu, saya tengok. Ya, ni jenis bukan ni. Macam kena air kat luar ni. Kata. Dia kata, mana? Sama cikgu. Lepas tu, saya pilih yang ni lah. Yang ni saya nampak macam tadi lah. Ada peluh-peluh air kat luar. Dia pun tengok nombor. Betul lah cikgu. Saya cam di nombor ni. Padahal saya duduk sini, saya tak sentuh pun botol tu. Lepas tu, kata, mana cikgu? Cikgu tengok lain. Saya tengok sama je. Lepas tu dia tonggeng macam ni kan. Nampak daripada atas, air kencing. Dia letak air kencing dia. Lepas solat asar tu. Kemudian dia meleleh kan, dia basuh. Tu cerita dia tu yang saya nampak tu. Tapi dia tengok mata dia sama. Benda tu dah kering.
Yang ni saya kata apa yang saya pilih tu ada peluh buat air kan. Dia kata memanglah tadi dia pilih daripada freezer dia kata. Ha, kan saya dah kata memang awak tengok sama mata saya Allah tunjuk lain dia kata. Lepas tu dia buat sekali tu bini dia berkahwin dengan orang Batu Pahat. Batu Pahat ke muah. Orang Johor lah. Dia orang Bacok Kelantan. Lepas tu mah mentua dia tak buatlah. Kadang buat, kadang tak buat. Sampai jumpa Rasulullah berapa kali? Dua kali. Baru dia percaya. Mula-mula tu dia Darul Hadis dan Darul Mustafa. Kawan dia yang mengaji sana. Tapi dia mimpi tu macam dia. Dia sampai sana. Dia kata, awak dengarlah cerita besok. Mesti orang sana kata awak ada kat sana. Awak pergi ria tu. Kata. Lepas tu, masa dia datang jumpa saya tu, dia kata cikgu salah. Donderuh betul. Dalam kitab pondok kata, kita boleh tengok zat. Saya pun kata, zat tu mana boleh tengok. Kalau zat tu betul-betul nyata, hancur lebur saya kata. Apa, sugar ni ke, kursi, loh, arah, apa, loh, mampu, apa semua kan. Kalam, hancur lebur saya kata. Dia berkata, eh tinggi ilmu cikgu. Hai, bukan ilmu saya, ilmu Ta'ala saya kata. Saya mana ada ilmu saya kata. Lepas tu, lama-lama baru dia faham. Baru ni audio dia kata, baru saya percaya betul cikgu. Muhammad tu Tuhan dia. Hai, daripada ikut nerus tu, dia tinggal pusing lah. Saya pula lah. Patah balik lah. Kata, saya bukan saya kata, awak sendiri kata. Daripada awak. Kadang dia buat, kadang dia tak buat. Tapi, dahsyat dia tu, mungkin sebab dia orang pondok. Oh. Dia berjanji dengan seorang orang tua tu dia nak buka pondok. Tapi dia pergi buat development. Dia jadi pemaju. Yang seorang lagi yang berjalan ni tu tahulah. Yang mimpi saya 20 tahun tu. Macam mana mimpi saya 20 tahun? Saya kata abang ni biar betul. Muka saya 20 tahun lepas. Lagu lain saya kata macam lain. Saya kuruh dulu. Muka pula mana ada misal janggut. Ah, kurus lagi masa tu. Dia kata bukan muka tu muka sekarang dia kata. Ai. Dah 20 tahun dah tahulah muka saya macam mana. Future mana nampak future. Dia pergi sampai Langkawi. Ada je ilmu, orang mengajar ilmu ni. Dia tengok tuan yang mengajar sama tak. Aku tengok dia, inilah muka dalam mimpi aku. Okey, dalam mimpi tu saya buat apa? Mimpi apa? Cikgu suruh saya belik kitab hijau. Dalam tu ada selawat ni, Nuri Anwaril Lazi. Saya tanya habis tugu pondok. Seorang pun tak tahu selawat ni. Saya nampak tulisan tu tapi baris tak apa jelas. Tu saya tak boleh baca dia kata. Saya cerita, tanya Tok Guru, ada tak selawat ni? Ay, tak pernah dengar tu. Lepas tu cikgu bagi tu betul lah yang ni dah lah selawat ni. Saya tak pernah cerita cikgu, rahsia 20 tahun. Depan isteri saya tak pernah cerita. Depan cikgu sekarang saya cerita. Tapi video tu angin kuat. Angin kipas bising kuat. Bising. Abang tengok video tu? Ada dalam Facebook tu. Nak saya upload balik. Macam-macam hal. Yang tu pondok mana? Pondok Dalor itu. Yang tu pondok yang pasal Nahu Soroh. Dia kata yang cikgu cerita ni betul. Tapi orang tu kena faham Nahu Soroh. Baru faham yang cikgu cerita. Kalau orang tak ada asas tu memang orang kata sesat. Ni bo. Ah, habis. Malas buat naik lah. Ada soalan lain? Keluar pendekar steady. Mama Akmal. Yang ni pula. Kalau pengertian berpuasa dan dari sudut makrifat. Bagaimana pula cikgu? Tujuh tu lah, tujuh pacar indera tu. Tujuh hawa nafsu. Kau apa dah? Satu lebih? Satu 20. Tambah air kopi pula, tak mengantuk. Okay. Besok cikgunya ni pun tengah hari. Petang lah saya sebab sampai lecturer tu dia pukul 3 pun sampai. Wah, boleh sampai pagi kita. Lagi kan? Kesian orang kedai lah. Tanya orang lain boleh lagi kan. Dia memang dia sampai lewat. Dia nak off record. Dia tak boleh tanya depan. Tuh, kalau jalan ke Bali ada tanda? Jalan ke Bali, jalan balik, jalan pulang lah.
Nampak diri kita tu lah yang comel tu. Ha. Sebenarnya sekarang pun kita nak balik. Bukan nanti tak kalau tu mau. Ha. Macam burung merpati dengan burung banyak itik. Kapan Nabi Noh? Lepas tu air banjir tu, banjir besar Nabi Noh tu dan nak surut. Dia suruhlah itik pergi tinjau kawasan mana nak landing ni. Kapal ni, kapal besar ni. Lepas tu itik pergi, tak balik-balik, dia main air. Kemudian hantar burung merpati. Merpati tengok, kaki dia selang sikit kan, dah tanah tu ada gelang merah tu. Bukit judi lah tu. Dalam kitab kata. Lepas tu lapor kat Nabi Noh, kata itik dia main air. Dadang Nabi Noh sumpah itik tu, start pada ni, itik kau tak boleh terbang dah. Kau duk tuduh main air cair nyimbah lah. Air longkang ni lah. Ha, jadi kita jadi macam burung merpati tu lah. Datang ke dunia, balik kepada Allah Ta'ala. Tu dah diistilahkan kepada Nabi Nuh dengan kapal tu. Balik kepada Allah Ta'ala tu. Masih hidup ni kena balik. Mana malam-malam ni, balik lah. Ha, zikir Allah Allah tu, nampak diri tu balik ke dia lah. Ha, serah. Bawa sifat tu tadi. Yang Nabi Isra Mikraj tu dia nak cerita Jibril itulah makhluk, dia bukan makhluk, dia lepas. Dia nak cerita tu, tapi orang tak nampak. Cerita terang lah tu Isra Mikraj. Sebab dia masa nak lepas suatu mentaha tu daripada diri yang biasa nurani dia, dia hayat diri Rabbani tu. Diri Rabbani di atas baru lepas, yang diri nurani tak lepas. Diri yang biasa ni tak apa. Dia dua kali dia buat keluar diri tu. Masa 10 orang sahabat dalam rumah tu. Nak tengok tu. Yang Rasulullah jamin syurga tu. Diri tu lah. Yang Rasulullah buat pertunjukkan tu. Bukan nanti syurga apa boleh tengok. Sekarang boleh tengok. Dipanggil apa? Syurga ajilah tu. Syurga yang disegerakan. Kan surah Tukapi ayat 110. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, jangan syirik dan mengerjakan amal soleh. Jumpalah. Orang Ta'ala tak kata akhirat. Tak dunia boleh jumpa dah. Tapi jumpa dengan roh lah. Dah lah, kita nak kenal Ta'ala, kena lalu ikut roh lah. Rohani tu yang mengenal barang tu. Sebenarnya roh kita dah kenal Ta'ala dah zaman alam roh tu. Masa tu dah kenal dah. Hakikat tu Muhammadiyah tu lah. Kainah ni kita dah kenal dah. Sekarang ni dah macam-macam input. Orang kata dia bagi ketupan ke kita untuk cari balik dia. Kita main ke dunia ni cari dia balik. Bukan dia sebab apa. Dah kenal dia sesal lah. Buat nak buat apa pun. Macam tu Guni Aziz kata. Dah kenal tak lah buat nak buat apa pun. Dah kenal tokeh. Dah dicok siring dah. Enjoy je lah. Ni yang jauh dulu, jadi tuan tak kenal. Lepas kata kita enjoy. Awal dulu marifat tu lah. Haa. Ni apa? Salam dari Penang. Moga sihat-sihat cikgu. Banyak tengok live. 14 orang masa ni? Tadi 10 je. Hari ni berapa jam ni? 4 jam. Hari tu kita 14 lah. Ha? Tadi? Malam ni paling ramai. Ingat malam ni paling sikit. Apa malam ni paling ramai? Abang tadi sampai last sekali ni. Buat kanan dia. Buat. Sampai sini rasa. Ya. Karang ni abang tadi. Dia limpah. No dia tu. Dah dia ambil untuk Syed dah. Tambah ni tu saya pula. Kita bukan tu saya tapi yang kita ambil tu saya. Ya. Tu rumah rasa sejuk masa tadi. Rumah apa rasa? Ha. Sama. Ha iyalah. Barang sama bukan barang lain. Nur Muhammad tu lah. Nak kenal Ta'ala, tak nak pakai Nur Muhammad. Mana boleh kenal? Laluan dia situ. Kenyataan zat dia.
nak pergi direct tanpa Nur Muhammad. Tak nak guna sifat. Nak lompat ke zat, tak nak guna sifat. Dia kena dipimpin satu je tu. Kan aku mengadakan bersifat, aku adakan kau bersifat untuk kau menyatakan kebesaran aku. Pegang. Pegang. Aku nyatakan kau Muhammad untuk kau orang Muhammad mengenal kamu, aku. Betul. Sebab dia tak ada rupa bentuk. Itu saya kata besok yang zahirnya Muhammad tu lah pada masa tu. Allah Ta'ala mana boleh zahir. Kalau zahir bertempat dia lah Allah Ta'ala tu. Dia terbuka tu. Kalau kita ada dengan Muhammad tu dia, dan kalimah tu dia sebut acara dengan Muhammad Rasulullah, dia terbuat. Yang ni mana yang ada dengan Muhammad tu balik lah. Balik. Tak ada, tak ada lah. Dia berkuat. Barang dia kembang tadi tu. Barang dia tu lah yang menyebabkan pada lupa. Abang mana? Boleh ni nyaruh? Kita nyaruh bukan dengan jasad. Yang kita berjumpa ada diri kita. Dia perjalanan dalam diri je. Siapa lagi? Mana orang lain? Mau jumpa dengan sifat tu lah. Sifat kamu lah. Allah tu nama. Dia hubung tu kan. Dia yang fikir. Ikatan tu dia hubung kan. Duduklah alik kat barah tu. Itu jalan-jalan zaman Kaha Kamal. Ataupun itu jalan luar ikram kat situ lah. Nak naik. Duduk situ. Kalau orang perempuan dia jumpa Fatimah. Dia juga. Saya ada jenis Fatimah. Tengah guru dia guna Muhammad, perempuan pun Muhammad. Pada Fatimah sebenarnya. Pada dinam Fatimah. Sebab tu Abu Bakar kata, muka kau Fatimah tak ubah seperti muka ayahanda kau. Rasulullah memang ambil tak Rasul apa sadatan Fatimah tu sebelah dia. Dalam majlis. Mula-mula dia badai tengok. Lepas tu dia Rasulullah bangun. Lepas tu ambil Fatimah duduk sebelah dia. Kalau Fatimah datanglah dalam majlis tu. Kalau tak datang tak apa. Sebab Rasulullah tu ayah Sabitah. Fatimah tu ayah kerja. Jadi yang tutup barang Fatimah ni. Barang Rasulullah ni. Yang dalam Rasulullah tu Fatimah. Yang tutup barang dalam Rasulullah ni Sayyidina Ali. Tu kata Ali tu pintu. Itu gedung kan. Jika aku ni kota ilmu, Ali tu pintunya. Ali tu pintulah. Contohnya Rasulullah ni rumah. Rumah ibu tu Fatimah. Asyam Hussein tu bilik. Kena Ali pintu. Kita dia macam tu lah. Kalau Rasulullah tu teko, muncul teko Ali. Air dan teko tu alubat. Alubat ni alubat dah daging lah. Dia ada dua. Alubat ilmu pun ada. Alubat ilmu macam Salman Farisi dengan apa Sayyidina Abu Hurairah tu. Contoh dia. Yang berbakti dengan Rasulullah tu alibat ilmu lah. Yang bukan daripada keturunan Fatimah tu. Dia empat lapis alibat tu, kita lima. Tapi kita boleh jadi macam dia. Dengan syarat kita cucuk di Nur tu. Di Nur Muhammad, direct tu. Baru kita sama macam dia. Cara nak cucuk? Zikir ni lah. Sampai jumpa Nur Muhammad tu. Kita direct lah. Dengan Nur Muhammad tu. Baru jadi alibat ilmu. Sama dengan dia. Dia jamin sugar dah dapat tu. Sebab dia dah lagi ke surah. Ya ke ramai? Ramailah tadi ada dua berapa orang dah balik tu. Dia nak tengok Tahir. Tahir Umbai. Yang ni raja pergi pulau besar. Meriah malam ni cikgu. Memanglah. Awak rugi tak datang. Kata meletup tadi dengan abang tu. Memang juga. Raudah. Biasa orang masuk majlis zikir. Ni bicara bab ketuhanan. Ya. Sembang abang ni memang sampai ke pagi lah jawab dia. Ni pukul apa dah? 1:30. Dia soalan lain. Mari jauh-jauh kena tanya. Tengah orang yang tak bagi tanya. Saya bagi je tanya. Biar sampai saya tu duduk tak apa. Saya jawab.
Cikgu bagi modal. Ha? Cikgu bagi modal. Yelah, barang tu kena cucuk. Cucuk baru dia terkeluar. Kalau tak cucuk, jenuh nak keluar. Cucuk kita paksa dia keluar. Pukul 12 ke atas lagi dia. Lagi. Dia keluar pasal orang lain duduk tidur. Ha, roh tu berjalan. Dia kata, dia minta. Diri tu, suci, hening, jenis, bening. Dia kata maha suci yang ta'ala tu. Ha, yang Nabi Musa AS tengok tu, bukan zat, nur zat. Nur Saksani, Nur Muhammad. Ha, sebab ada pergerakan dia sedikit di atas zat tu, dari segi istilah hakiki pemahaman. Jatuh di atas sifat. Sebab nur zat kan ada pergerakan sedikit kan. Kalau nur zulumat pun ada pergerakan juga. Sebab nur tu. Dia sebenarnya cerita sifat, bukan cerita zat. Sebenarnya cerita Muhammad, bukan cerita Allah pun. Allah cerita bila? Allah tak pernah cerita pun. Muhammad yang bercerita pasal Allah. Kalau Muhammad tak cerita pasal Allah, Allah pun tak wujud. Bukan Muhammad yang bercerita. Sebab Adam tu dia juga, Muhammad juga. Muhammad Zahir. Dengar orang syariah marah. Marah. Tapi kita nak bagi timbul Muhammad tu. Ha. Di jalan Tengku Paloh, dia Allah tenggelam, Muhammad timbul. Sebenarnya Allah Muhammad barang sama je. Ha. Abang Muhammad.